Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, benarkah perang Hamas dibantu oleh malaikat? Jika benar, bagaimana cara malaikat membantu Hamas dalam memerangi Zionis? Menurut pengakuan dari tentara Zionis Israel yang frustasi dan stres, mereka bukan perang dengan Hamas. Akan tetapi, tentara-tentara berseragam putih yang jumlahnya sangat banyak dan bersenjata tercanggih, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Aku dan teman-teman menembaki mereka dengan membabi buta. Kami pun merudal mereka dengan tank-tank kami. Tapi tentara putih itu tidak mempan senjata. Mereka selalu muncul dari dalam kepulan asap dan bom. Dan mereka terus bergerak maju ke arah pertahanan kami. Kami terus menembaki mereka dari jarak dekat. Tapi mereka benar-benar tidak mempan. Maka kami sadar, mereka bukan tentara. Mereka bukan manusia. Mereka kemudian membunuh teman-teman kami hanya dengan pukulan tangan mereka. Aku dan dua orang temanku yang lain dibiarkan hidup, dan kami disuruh kembali pulang. Dan kami pun lari meninggalkan mereka. Dan salah satu dari mereka berkata, "Ceritakan ini pada yang lain." Aku menengok ke belakang, tapi mereka sudah tidak ada. Aku dan dua temanku hanya berdiri terpaku.